terhibur sekali. Nah, mudah-mudahan film ini bisa ditonton oleh anak-anak seluruh Indonesia agar mereka mengetahui bagaimana kehidupan saudara-saudara mereka, teman-teman mereka di Papua. Dan apa, di sini juga saya merasakan, saya sudah beberapa kali bikin film juga di Papua, lalu sudah sering sekali berkunjung ke Papua. Saya tahu bagaimana potensi masyarakat Papua, khususnya anak-anak Papua yang punya musikalitas yang tinggi sekali, juga mempunyai sense of art yang kuat sekali, dan terlihat sekali kecerdasan anak-anak Papua dalam film ini dan bakat-bakat mereka yang luar biasa. Mudah-mudahan jangan lupa jadi tonton film Sepeda Presiden mulai tanggal 23 Desember 2021 di seluruh bioskop tanah air.